Terima kasih masih bersama kami. Selain terkenal akan panorama alamnya yang eksotis, Indonesia Timur juga menyimpan kekayaan kuliner khas daerah. Salah satunya sei sapi atau daging sapi asal NTT yang nikmat dan menggoyang lidah. Kini Anda tak perlu jauh-jauh untuk terbang ke sana karena Anda bisa menikmatinya di Bandung. Berikut liputannya. Tiba saatnya jam makan. Menu asli Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diburu pengunjung sebuah tempat makan di Jalan Bagus Rangin, Kota Bandung. Puluhan pemburu kuliner sei sapi atau daging sapi asap umumnya datang dari kalangan mahasiswa. Aroma asap kental yang menyerap nikmat ke daging menjadi alasan utama menikmatinya. Tertarik karena banyak temen yang rekomendasiin sih, katanya sei sapi enak, jadi kepo aja pengen nyobain. Enak sih. Paling suka ya aroma asapnya. Terus ya beda aja sama daging-daging asap yang lain, kan yang ini juga paling pertama di Bandung kan. Terus ya suka aja. Untuk mendapatkan rasa otentik khas daerah aslinya, mengolahnya pun harus melewati sejumlah proses. Pertama, siapkan daging sapi segar dan siapkan juga aneka rempah campuran dalam bentuk serbuk. Lumuri daging dengan rempah dan diamkan semalaman supaya benar-benar meresap. Kunci utamanya di sini yaitu proses pengasapan. Daging dipanggang dengan kayu bakar atau batu kelapa selama 2 jam. Jarak antara sumber api dengan daging tak boleh terlalu dekat, supaya hanya asap panasnya saja yang mematangkan daging hingga ke bagian terdalam. Jika sudah matang seperti ini, potong daging tipis-tipis dan sajikan bersama sambal luwak. Selain nikmat, daging sapi punya banyak manfaat seperti vitamin B yang bisa meningkatkan konsentrasi Anda yang siap bekerja dan beraktivitas. Ini enak banget, dagingnya juicy serta aroma asapnya ini sangat kuat. Ada yang menarik, sambal luwak ini berbeda dengan sambal pada umumnya karena selain menggunakan cabai, di sini juga menggunakan kulit jeruk serta daun kemangi dan rasanya pedas, asam, seger. Nah, banyak sekali manfaat dari sambal ini. Salah satunya adalah memperlancar peredaran darah. Tertarik? Siapkan uang Rp20.000 hingga Rp40.000 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung.